Imbauan untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, bukanlah tanpa sebab. Virus corona dapat menyebar melalui kontak langsung, saat penderita batuk, bersin, ataupun berbicara. Virus corona dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, yaitu mulut dan hidung. Untuk itu, di masa pandemi, menjadi penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut dengan berkumur menggunakan obat kumur yang mengandung povidon iodin atau PVPI. Berkumur dengan cara mendongak akan membuat cairan kumur dapat menjangkau rongga mulut dan mengurangi potensi infeksi. Bagaimana protap pemakaian obat kumur PVPI yang benar sebetulnya? Dengan menggunakan 10 sampai 15 mili PVPI dikumur ke dalam rongga mulut selama 30 detik, kemudian jangan buru-buru dibuang. 30 detik selanjutnya dikumurkan ke area belakang atau kerongkongan dengan cara mendengakkan 45 derajat kepala ke arah belakang sehingga kita berbunyi sambil berkumur itu sampai terdengar bunyi R gitu ya. Kemudian baru dibuang, setelah itu disarankan tidak makan, tidak minum, dan berkumur air selama 30 menit. Dan disarankan dipakai sampai setiap 4 jam sekali. Beraktivitas di masa pandemi membuat siapa saja rentan tertular COVID-19. Warga, termasuk tenaga kesehatan, perlu menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut agar potensi penularan COVID-19 bisa diminimalisasi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.